Okey, saya masih lagi membawa anda berbincang tentang aspek perbekalan makanan di Malaysia ini ketika musim MCO ini sebagai contoh PKP ini. Ini amat penting sekali. Saya nak bersama dengan Dato' Muhammad Tahir Picho iaitu pengerusi eksekutif kumpulan Rastamas langsung dari Tawau, Sabah ketika ini bersama dengan saya Skype. Dato', terima kasih Dato' kerana bersama dengan kami. Mungkin pertama sekali kalau kita nak fahami, Dato' ini usahawan yang menternak, ada ternak ayam, ada juga buka pasar raya dan sebagainya. Kita nak fahami kerana Dato' sudah pastilah mengetahui cabarannya dan juga dari segi supply dan juga demandnya. Bagaimanakah keadaan semasanya? Kalau tadi kita bercakap tentang supply ayam sebagai contoh, terpaksa menanggung kerugian sedikit ternak bahagian ternakan untuk memenuhi harga akhir pengguna yang lebih rendah. Bagi syarikat Datuk sendiri, bagaimanakah keadaan statusnya pada masa kini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih aturawan ini. Pada masa ini, bekalan ayam di Tawau adalah mencukupi disebabkan oleh kerana masa COVID-19 ini pengeluaran kita masih bekal seperti biasa untuk penduduk di daerah Tawau dan hanya sekarang kepenggunaan untuk tempatan di Tawau ini ada berkurangan. Tetapi saya hanya sarankan kepada penduduk di Tawau supaya jangan panik sebab bekalan ayam kami di Tawau ini adalah cukup mencukupi dan tidak ada masalah dan juga dengan barang makanan harian untuk kepada penduduk di Tawau dan juga dengan telur ayam semua mencukupi pada masa ini. Dato', untuk kita memahami apabila Dato' mencukupi itu, kalaulah kita memberikan andaian sekiranya keadaan ini berterusan. Sekarang kita tahu PKP ini berterusan sehingga 14 April dan juga orang ramai memerlukan lebih banyak makanan daripada biasa kerana mereka lebih apa biasanya duduk di rumah dan sebagainya kan. Adakah bekalan ini mencukupi untuk tempoh berapa lama untuk kita boleh bayangkan kalau boleh Dato' kongsikan? Untuk barang-barang ini sebab kita punya ladang sekali pusingan dalam masa 2 bulan. Jadi untuk masa 2 bulan ini saya tengok tidak menghadapi masalah. Hanya yang kita minta kepada pihak kerajaan ini supaya dapat juga memperhatikan sebenarnya Kementerian Pertanian sebab bahan-bahan kita daripada tenaga ini adalah semua diimport. Ya, terutamanya jagung, soyabin dan lain-lain campuran daripada bahan mentah ini. Nah, ini yang kita hanya harapkan kepada kerajaan supaya memperhatikan bahan-bahan mentah ini mencukupi di pasaran. Pada ketika ini Dato', apabila kita bercakap tentang bahan asas ini, tadi saya juga bercakap dengan usahawan yang menternak ayam juga. Bahan asas ini pada ketika ini memang mencukupi, cuma harganya sedikit mahal, bermakna harga dari segi kos input itu lebih tinggi untuk dan sukar untuk disamakan pada harga akhir. Bagi syarikat Dato' sendiri, pada status semasa ini, bahan-bahan asas untuk ternakan ayam sebagai contoh, apa tahap cabarannya bagi syarikat Dato' yang perlu dibantu oleh kerajaan? Kita minta kepada pihak kerajaan sebab memandangkan keadaan semasa COVID-19 ini memang banyak dia punya impaknya, kesan dia terutamanya yang dikatakan tadi harga jagung sebab baru-baru ini pengeluar makanan ternakan ini terutamanya jagung dan soyabin ini dia naikkan harga dia disebabkan penurunan perbandingan antara ringgit dengan dolar. Itu yang menyebabkan kita ada kesan daripada kos ternakan kami. Tetapi walau bagaimanapun kita menjual ternakan pada masa ini adalah seperti mana harga yang sebelum COVID-19. Dato', apabila bahan asas untuk menternak ayam itu mahal, biasanya ini mencerminkan kepada harga akhir produk. Tetapi bagi syarikat Dato', Dato' mengatakan bahawa harga akhir itu dipastikan dijual pada harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Kalau ada hard ceiling, dipatuhi dan sebagainya. Bagaimana syarikat Dato' sendiri mengimbangi antara kos yang tinggi ini dengan untuk menetapkan harga ini, kesukaran cabarannya? Yang kita harapkan kepada pihak kerajaan ini supaya bekalan-bekalan jagung ya, terutama ini bekalan jagung sebab daripada ternakan ini adalah 60% daripada jagung dan soyabin lebih kurang ada 100%
Jadi itu yang punca yang besar. Jadi kita harapkan supaya mungkin cadangan saya bagi tapak ternak supaya meminta kerajaan memberi subsidi kepada harga-harga bahan mentah supaya kita dapat menstabilkan harga di pasaran, ya, terutamanya daging ayam dan juga telur ayam pada masa ini. Datuk juga memiliki pasar raya, tiga buah kalau tidak salah saya. Mungkin boleh diceritakan kalau di Semenanjung ini, di Kuala Lumpur ini, pada peringkat awal pelaksanaan PKP ini kita mendengar pembelian panik dan sebagainya. Kalau ditawar pula, bagaimanakah keadaannya, situasinya kalau boleh digambarkan kepada penonton di Sarawak ini? Okey, mengenai dengan pasar raya, di Tawau saya tengok, saya pun pagi tadi pergi melawat kedai-kedai saya. Dan saya nampak dapati semua berjalan setakat ini semua mencukupi, terutamanya beras, gula, minyak masak, tepung, bawang dan sebagainya. Tetapi ada setengah-setengah barang yang diimport tu. Ini yang katanya kita tanya dengan pembekal, dikatakan kena perbedaan ringgit dengan dolar. Itu yang kami hadapi sekarang. Tapi walaubagaimanapun sekarang masih harga masih terkawal lagi. Datuk, ada banyak barang diimport yang di luar kawalan, ya, dari segi kita nak menetapkan harga. Sebagai contoh bawang, kalau kita import daripada India juga berdepan dengan lockdown, ya, negara mereka dan sebagainya. Ini sudah pasti menjejaskan sedikit sebanyak harga yang kita beli daripada India tersebut. Apa yang mungkin yang dicadangkan, yang dimahukan oleh syarikat Datuk sendiri ataupun usahawan, ya, menggambarkan usahawan yang perlu kerajaan fokuskan untuk membantu import yang mahal ini? Ya, sekarang ini kita buat adalah bila sebelum COVID itu kita punya stok di dalam kedai kita memang mencukupi. Tapi kita harap selepas tambahan lagi 14 hari mungkin pihak kementerian akan mengambil juga peranan untuk membantu pasaraya-pasarayanya atau peniaga-peniaga untuk mendapatkan bekalan. Sebab sebelum COVID itu kita masa India ada bermasalah dengan dia punya pengeluaran, kita ambil daripada negara tetangga, Indonesia. Tapi Indonesia pun sekarang dia tak keluarkan dia punya bahan, terutamanya bahan bawang ini. Jadi kita harap dalam dua minggu akan datang ini, kita bekalan kita masih di dalam pasaran, di dalam negara kita pasaran mencukupi. Okey, Datuk, terima kasih Datuk kerana bersama dengan Astro Awani pada jam ini. Itu dari tadi Datuk Muhammad Tahir Picho, iaitu pengurusi eksekutif kumpulan Rastamas dari Tawau Sabah. Kita berbincang tentang rantaian bekalan itu. Kalau Datuk ini memiliki syarikat yang mempunyai bekalan ayam, pasar raya juga di Tawau Sabah, kita memahami inilah orang yang berada di lapangan yang menjalankan perniagaan, perusahaan. Mereka tahu keadaan di bawah situ, penting untuk view dan juga pandangan mereka ini diambil kira. Dan itu apa yang kami bawakan setakat jam ini di Astro Awani.